Saudara, Jalan Protokol Akademi Angkatan Laut atau AAL Bumi Moro Surabaya menjadi wilayah bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day bagi masyarakat Kota Surabaya, Jawa Timur. Kebijakan ini diambil dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-71 Akademi Angkatan Laut. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Akademi Angkatan Laut yang ke-70. Dengan peringatan HUT Akademi Angkatan Laut ke-71. Akademi Angkatan Laut membuka akses jalan protokol menuju gerbang Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya bagi masyarakat umum dan bagi hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Wilayah Car Free Day di jalan protokol Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya ini diresmikan oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksda TNI Denny Hendrata, dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya. Di wilayah ini, warga juga dapat mengunjungi Museum TNI Angkatan Laut Loka Jalakrana dan Planetarium yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Yang membedakan di sini tempat lain, bahwa protokol di AL ini itu merupakan sebuah basis. Ya. Jadi masuk ke sini itu tidak langsung berhadapan dengan publik, karena ini merupakan kompleks, tapi kita berikan itu kepada masyarakat sehingga dalam melaksanakan kegiatan insya Allah akan aman dan lancar. Untuk museumnya dibuka untuk umum ya Pak? Museum dibuka untuk umum, jadi setiap hari itu hampir dari setiap daerah datang ke museum maupun ke planetarium. Jadi barangkali yang belum tahu, di Surabaya ini planetarium hanya ada di Surabaya di AAL. Warga yang hadir dalam peringatan HUT Akademi Angkatan Laut ke-71 tampak menikmati berbagai pertunjukan yang ditampilkan oleh display genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Selain itu, ada pula panggung hiburan, pameran, dan bazar makanan. Seperti apa, Pak? Seru, Pak. Bagus banget acaranya. Tadi apa aja, Pak, yang dilihat, Pak? Atraksinya luar biasa, Pak. Harapan ke depan mungkin, Pak. Harapan ke depannya, Pak. Harapan ke depannya, maka tahun depan lebih meriah lagi. Setiap minggu ada ya. Kawasan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Akademi Angkatan Laut Bumi Moro ini bisa menjadi pilihan masyarakat Surabaya yang ingin menikmati hari libur. Karena di sini masyarakat juga bisa belajar di Museum TNI Angkatan Laut Loka Jalakrana dan Planetarium. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Tak bosan kami